saya menggunakan pompa akuarium yang kecil sahabat semua untuk menambah oksigen agar apa namanya ikan yang saya pelihara itu tidak mati. Nah, untuk memperbanyak oksigen kita harus menggunakan pompa akuarium ini, saya menggunakan yang kecil. Nah, caranya gimana ini? Kita lepas dulu ya sebenarnya. Ini lubang yang satu ini kita tutup dulu, sahabat semua. Ini nanti agar apa namanya keluar airnya agak kencang nanti. Ini kemudian yang saluran ini, saluran air yang ini, saluran air yang saluran udara ini harus jangan ditutup, karena kalau ditutup nanti akan kencang apa pompanya itu dia terlalu kencang. Nah, kalau ini enggak ada udara masuk nih akan jadinya segini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ada udara masuk. Nah, ini dari yang kecil ini. Ini. Ini kalau kita tutup nanti tidak terlalu kencang. Nah, seperti ini. Dan oksigen yang masuk ke sini ini tidak udara yang masuk ini tidak banyak, sehingga semakin kencang jatuh oksigen yang ada di air ini semakin banyak, sehingga kematian ikan itu bisa terhindarkan. Nah, agar supaya pompa ini apa namanya fleksibel, tidak mudah terbakar, ini kita berikan tambahan ini apa namanya styrofoam ini bekas daripada helm ini, kita potong. Selanjutnya kita ukur sesuai dengan besar kecilnya daripada pompa ini. Nah, ini sahabat semua. Nah, ini kalau menggunakan cara semacam ini, cara semacam ini, ya tidak akan terbakar pompanya. Tapi kalau nggak pakai ini, kita gantung di sini, sahabat semua, pipa ini. Saya dulu pernah saya gantung di sini. Ini kalau kita cek tiap hari, suatu saat airnya itu habis, nanti dia akan berputar terus, pompa ini berputar terus, dan akhirnya kebakar. Jadi ini salah satu cara agar supaya pompa akuarium atau pompa kolam ikan untuk menambah oksigen di dalam air untuk agar ikan nggak mati, ini kita menggunakan cara semacam ini. Ini walaupun kehujanan dan sebagainya nggak masalah. Ini apa namanya, pompanya ini bisa bergerak ke sana kemari, sahabat semua. Seperti ini. Nah, nanti kalau kotor tinggal semprot saja di sini. Ini semprot aja, semprot. Nah, karena udah ada pas ada yang di bawah apa namanya? Peran ada di atas pompa ini, tinggal untuk membersihkan kita seperti ini aja. Kita semprot dengan menggunakan air apa daripada peran. Nah, ini kita tidak khawatir pompa kita kebakar. Nah, salah satu caranya ya seperti itu tadi, sahabat semua. Jadi kita menggunakan apa styrofoam bekas sebenarnya bekas helm itu yang kita ambil. Saya yakin sahabat semua juga punya itu helm bekas ini. Ini kita ambil styrofoamnya, kita ukur dengan lubang apa sesuaikan dengan besar kecilnya pompa akuarium ini. Nah, tapi yang satunya ini, yang lubang satunya ini kan ada lubang tiga nih. Ini ada 1, 2, 3. Nah, yang satu ini kita tutup. Yang lubang satunya kita tutup. Yang oksigen itu harus terbuka untuk memperbanyak oksigen. Yang satunya untuk keluar daripada airnya sendiri. Nah, seperti itu sahabat semua, untuk meminimalisasi pompa akuarium kita, pompa kolam yang kita miliki jangan sampai terbakar. Ini
dengan menggunakan cara yang sederhana, menggunakan styrofoam bekas, bekas helm, kita potong, kita buatkan lubang untuk taruh apa namanya, taruh pompa akuarium. Tapi menggunakan styrofoam biasa pun yang sistemnya lurus itu bisa juga, tinggal kita susun agar tebal, itu bisa juga. Nggak harus pakai styrofoam, nggak harus pakai bekas helm. Jadi menggunakan styrofoam datar, nanti kita tumpuk beberapa styrofoam, nanti baru kita bentuk lubang sesuai dengan bentuk daripada pompa akuarium. Demikian sahabat, agar supaya pompa akuarium atau pompa kolam kita awet, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.